Kita berikan masa untuk mereka siap sedia untuk pertarungan yang terakhir. Pertarungan yang saya jangkakan pastinya akan memberikan satu kelainan pada malam ini. Sempena dengan kejuaraan Muay Thai Knockout Night Malaysia Sea Games. Mereka sudah bersedia. Cok! 3 menit yang pertama pertarungan Ali dan juga Koki. Begitu pantas begitu agresif sekali. Koki cuba menumpangkan Ali. Dan Ali bukan calang-calang. Fighters Namuai. Kedua-duanya memberikan pembuka bicara kepada masing-masing. Mau bertubukan tendangan. Kedua-duanya mempunyai stamina yang baik, energy level yang baik, kelincahan dalam gerakan mereka. Koki nampak gayanya serangannya agak daripada jarak jauh. Padahal Ali lebih kuat secara dekat, berada di dekat dan mencari ruang untuk melepaskan tumbukan. Ruang untuk Koki. Oh, cubaan daripada Koki gagal menumpangkan Ali. Peluang untuk Ali sekarang ini. Ali juga mempunyai satu skill, satu trik tersendiri yang pernah saya saksikan sendiri. Nampaknya kedua-dua mempunyai fitness yang baik, bukan mudah untuk dijatuhkan, untuk ditumbangkan, terpaksa diasingkan. Berani bertugas, Cik Burhan lagi sekali. Tinggal lebih kurang satu menit yang terakhir di pusingan yang pertama ini. Masing-masing mampu untuk mengelak daripada diserang atau menahan serangan-serangan dari pihak lawan, maupun Ali ataupun Koki. Nampaknya menjumpai tempat yang konsisten serangannya untuk memberikan kelumpuhan kepada Koki. Kekuatan ke kuda amat penting. Begitulah tamat pusingan yang pertama. Baiklah, masa 1 minit yang diberikan sudah bertamat dan mereka sedang berada di pusingan yang kedua, pusingan terakhir. Selepas ini, sebelum itu, kita saksikan pusingan kedua. Cok!
Dua-duanya menyerang pada break awal ini. Lawan Adi lebih gemar bertahan dan menunggu satu ruangan, satu suasana, satu situasi untuk melepaskan serangan yang begitu padu sekali. Di atas tajana Kerajaan Negeri Perak bersama kerjasama dengan PMAP membawakan pertarungan 5 pertarungan, dan ini merupakan pertarungan yang terakhir yang kita dapat saksikan. Muhammad Ali Yaakob bertemu Kauki. Pusingan terakhir. Cuba menyerang pelbagai awal. Ali tidak memberikan ruangan tepat. Kedua-duanya begitu pantas sekali dalam gerakan mereka. Masih fit, masih cergas.
Tidak ada tanda-tanda keletihan pada kedua-duanya. Agresifnya sudah diperlukan pada ketika ini untuk mudah mencapai kemenangan. Serangan namanya berani di penghujung ini. 1 menit 30 saat lagi berbaki pertarungan ini. Kauki nampak sedikit keletihan dan peluang perlu digunakan ketika ini oleh Ali untuk mencari KO. Menit yang 1 yang terakhir. Kauki cuba mengelak daripada menerima serangan-serangan yang bertubi-tubi daripada Ali. Peluang untuk Ali, apakah mungkin ada satu insting, the last killing point, killing attack yang mampu menghasilkan KO dalam pertarungan ini. Chop! Come on Ali! Tepat ke muka. Belum cukup padu lagi untuk menumbangkan Kauke. Tamat pertarungan yang terakhir pada malam ini. Dan kemenangan bersama ataupun diberikan kepada kedua-duanya. Pertarungan yang tidak menghasilkan KO akan diberikan kemenangan bersama. Nah, kita akan teruskan mengenai sebagai perhadian selepas ini kepada semua anak muai, petinju-petinju terhadap 5 pertarungan pada malam ini.